Halo guys, welcome back with us, Calvin and Aflin. Nah oke guys, jadi sekarang itu aku lagi di rumah center ini sama si Aflin ya kan. Jadi seperti biasa hari ini itu aku mau ngeprank dia lagi. Ini aku tadi bangun belum mandi sampai sekarang guys, ini udah mau sore. Ya karena hari libur ngapain juga mandi gitu kan ya, tetap ganteng gitu guys ya. Jadi aku hari ini mau ngeprank dia, aku mau bilang ke dia itu kalau orang tua aku itu gak suka sama dia guys. Gimana reaksinya, kalian penasaran guys? Ya pasti penasaran banget guys. Ini si Aflin lagi di kamar mandi, gak tahu dia lagi ngapain, entah lagi mandi atau lagi ya gak tau lah guys ya. Mungkin lagi buang air besar atau boker guys ya. Jadi aku udah di atas nih, aku bakalan set kameranya di kamar sini guys. Ya aku bakalan set kamera di kamar sini, jadi nanti pas dia naik aku pura-pura datang dari luar masuk, langsung kita mulai pranknya guys. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dulu guys sebelum menonton lebih jauh ya. Ingat di subscribe sampai 10.000 subscriber maka kita akan ada giveaway. Oke, dan jangan lupa follow TikTok kita juga, namanya sama kayak channel ini, Calvin and Aflin. Oke, di follow TikTok kita guys ya, di follow karena kita bakalan sering upload di sana guys. Oke, langsung kita ke videonya guys. Tadi ngapain kamar mandi? Sakit perut. Kamu tadi kemana? Cari. Kamu kemana? Di atas. Tadi ngobrol sama mama aku. Di bawah? Enggak, aku tadi ini barusan dari atas. Tadi di bawah. Aku baru ngobrol sama papa aku. Di bawah loh, udah dibilang di bawah kok. Iya. Ya udah, kamu kok ngegas? Ngegas kau. Kamu yang ngegas. Aduh, ngantuk banget. Tadi bangun tidur sakit perut. Langsung kamu mandi nyari. Enak? Nginap di sini? Enak? Enak ya? Jadi aku barusan cerita sama mama papa aku, ya kan? Mereka tanya-tanya tentang kamu. Ya mereka kan udah kenal ya kan sebenarnya. Cuma mereka tadi cerita-cerita aja. Cerita apa? Ya apa? Biasa lu ya kan. Ini si Aflin gimana orangnya sama kamu selama ini gimana? Ini mereka lagi di sebelah sekarang. Sebelah kamar. Iya. Jadi. Biarannya apa? Ya cerita-cerita aja sih, kayak Aflin biasa di rumahnya bangun jam berapa ya kan. Jadi aku bilang, kamu kan biasa di rumah bangun siang-siang. Enak aja kau. Memang iya kan? Enak aja bangun siang-siang. Kamu itu bangun siang-siang. Kamu agak sini bisa duduknya? Aku jauh kali? Bisa. Kamu jadi, asal bilang aja deh. Enggak, jadi mereka tanya, tadi pagi Aflin jam berapa bangun? Jam berapa tadi? Jam 8 Aflin baru bangun. Kamu asal bilang. Kan mama aku biasa pagi-pagi udah bangun jam 5 ya kan. Jadi mereka ada bilang, kok Aflin bangunnya lama kali ya. Kalau bangun lebih cepat kan bisa bantu mama aku gitu ya kan, beres-beres. Masa ya belajar lo gitu ya kan. Jadi mereka ada bilang, ya bahaya juga lah si Aflin kalau bangun kesiangan. Ya, aku gak ada bangun siang-siang ya. Ya kan kamu memang bangun siang. Enggak. Kamu juga gak mau bantu, kayak misalnya ada piring kotor, kamu gak mau bantu nyuci gitu. Iya, asal bilang kamu. Ya kan mereka yang bilang. Enggak, orang biasa di mak. Ya gak tahu aku kan gak terlalu perhatikan. Ya gitu, ya mereka cuma bilang kalau bisa itu Aflin ya berinisiatif itu sendiri, bantu kayak ada ya sesuatu yang belum beres, dibantu. Kan aku udah bantu, Pi, jadi maunya gimana? Ya aku gak tahu, Bi, kamu bantu apa coba? Ya kalau ada kecil makan kan aku cuci juga piringnya. Mau aku cuci? Ya aku sih gak nampak ya.
Jadi menurut kamu itu kenapa? Apanya? Misalnya, kamu ngapain? Mama kamu nah. Kenapa? Gak suka gitu. Bukan gak suka, ya biasa lo. Kamu liatnya kan kesini kayak apa? Gak ada bantu gitu. Aku udah bantu lo sih. Ya kamu. Jadi bantu. Maunya gimana? Aku juga. Ya mereka. Kalau aku lihat dari cara bicara orang tua aku sih kayak gimana ya, mereka kurang suka sama kamu ini. Gara-gara kan kamu kan nanti suatu saat yang bakalan jadi pendamping hidupku ya kan, bakalan jadi istriku, enggak enggak. Jadi kalau mereka lihat kalau feeling kayak gini terus nanti sampai berumah tangga, kan ya bakalan susah gitu katanya. Kan nggak kayak gitu. Gak kayak gitu apa? Kan. Ya kan kalau udah berumah tangga kan bisa bangun di pagi lagi. Dari tadi aja kamu tidur siang, mama aku beres-beres ini bukannya ada cewek di sini bantu mama aku ya kan? Ini dari tadi tidur siang terus. Ya? Enggak. Ya kan? Enggak ada yang mau dikerjain lagi ya tidur siang. Ya, kamu kan tanya, enggak main game. Kamu tanya dong. Ya masa aku kan ya laki-laki harus bebas gitu. Bukan. Kamu kan cewek. Kamu maksudnya kayak bantu gitu tanya. Ada yang bisa dibantu gak? Ya kayak mama aku. Ya maaf. Namanya aku juga gak tahu. Ya udah, aku cuma mau bilang itu sih. Mereka jadi kayak gimana ya? Awalnya udah senang sama kamu ya kan? Jadi sekarang mereka lihat sifat kamu itu maksudnya kelakuannya ya kan? Jadi kayak kesini kok enak-enak aja gitu ya, bukan memaksakan kamu harus ngerjain ini itu, enggak, maksudnya ya berinisiatif aja. Mereka pun tidak memaksa kamu harus kerjain ini itu, cuma mau lihat inisiatif kamu aja gitu. Udah maaf, aku kan juga enggak. Maafnya kok sama aku sih? Kan tidak salah sama aku. Ya, makanya kamu ya kalau bisa sih lebih berinisiatif gitu. Udah, nanti besok aku gak kayak gitu lagi. Gak kayak gitu gimana maksudnya? Ini aja kamu udah tadi main game terus main game. Ya kan gak jalan mau dikerjain, masa aku mau ngapain coba? Ya setidaknya di luar kayak ya kan, entah ngobrol-ngobrol sama mamaku. Kan ya udah nih aku keluar, aku ngobrol-ngobrol dulu sama sekarang aku. Aja mau ngobrol sama papaku ya, mungkin lagi bicarain hubungan kita ini, mungkin. Gak tahu ya, mereka kok tiba-tiba kayak gitu. Jangan kayak gitu lah. Lah bukan aku kok. Kamu coba jelasin dulu sama mereka, mau? Mau? Hah? Mau gak? Aku takut. Takut ngapain? Ini main game terus nih enak. Ah, main terus kan? Cepet. Ayo cepet, sekarang keluar kamu. Jelasin dulu ya kan kalau kamu itu gak kayak gitu ya, biar mereka ya gak salah. Ya udah, ayo kita jelasin. Ya kamu sendiri kok aku. Iya bareng. Ya gak mau, kamu sendiri. Cepetan ayo. Hah? Ya. Kamu mau jelasin sama mereka? Ya? Iya. Benar? Kamu jelasin sama? Iya. Aku tahu, serius kok. Beneran. Ya orang tua aku gak suka kamu kayak gitu. Udah ya, ayo. Awas, tangan kamu juga. Makanya ayo, bareng lah. Aku males sih, kamu sendiri aja lah. Kamu yang salah, aku malah aku yang gak mau ajak-ajak. Kamu mau kemana? Macam benar aja berani jelasin sendiri. Katanya mau jelasin, tapi duduk di tangga sendiri. Yaudah, aku panggil mamaku kesini ya. Kamu jelasin sekarang ya. Aku panggil. Katanya mau jelasin, tapi duduk tangga sendirian kayak orang bodoh gini. Nungguin aku. Sudah cepat ya. Hah? Kamu pikir dulu, kamu lakuin kesalahan apa gitu. Bener gak yang tadi aku bilang? Aku gak bener, udah tidur-tidur jagain gini main ya, game. Iya, makanya aku bilang
Ya kamu bantu bilang dong. Dada, aku bantu bilang. Aku bantu bilang kalau sebenarnya itu kamu kena prank. Bi, ya mau lihat dulu. Kamu jangan marah-marah, apa sih? Lihat dulu tuh. Tolong. Di center kena prank ya kan guys. Di Medan juga kena prank, di rumahnya juga kena prank gitu ya. Tapi tadi mereka beneran ada bilang Bi kalau gak suka sama kamu. Guys, jadi si Felin berhasil kita prank ya kan. Gimana tadi ya reaksinya guys ya. Aku gimana ya, kayak kurang dapat gitu ya guys feelnya. Si Felin biasa aja ya Bi. Gak apa-apa lah ya kalau orang tua Calvin gak suka ya udah. Gimana Bi? Kalau memang misalnya beneran gak suka itu gimana? Ya kamu bantu jelasin lah, gak kayak gitu. Ya makanya kalau di sini itu jangan tidur. Enggak ya. Gak mau bantu. Sama. Enggak guys, enggak. Bercanda guys. Sebenarnya Felin itu di sini dia ada bantu kayak nyuci piring ya kan. Sebenarnya mamaku udah bilang ya kan gak usah dicuciin ya kan. Tapi si Felin tetap membantu gitu. Ya tadi itu aku hanya cakap omong kosong guys. Jadi kalian jangan bawa serius ya. Ini untuk ngeprank si Felin aja. Iya. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita guys ya. Karena udah senang banget nih bisa ngeprank si Felin lagi sekian lama. Dan ini videonya aku ambil pas masih libur-libur lebaran. Dan tayangnya gak tahu kapan guys ya. Jadi ingat ya, sekali lagi kita mau ingatin untuk kalian itu subscribe guys. Di subscribe dan jangan lupa follow apa Bi? Follow TikTok. Ya follow TikTok kita namanya... nanti aku bakal taruh di deskripsi. Namanya sama juga sih kayak yang di YouTube Calvin and Afrin. Oke guys, jadi di follow karena kita bakal sering upload di sana guys ya. Udah Bi, say goodbye. Gak. Bi, say goodbye cepat. Jadi sekian dulu video kita guys. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya yang bakalan lebih seru guys. Bye-bye. Thank you.